Hanya beberapa jam setelah penemuan jenazah presenter TVRI yang diduga tewas dibunuh, polisi berhasil menangkap seorang pria. AS, pria berusia 29 tahun yang ditangkap di sebuah rumah kos, mengaku membunuh Abu Saila alias Aditya karena sakit hati kepada korban. Polisi bergerak cepat untuk mengungkap kasus pembunuhan Abu Saila alias Aditya, 55 tahun, presenter TVRI dan PNS Pemprov Sulawesi Tenggara. Minggu sore, polisi berhasil menangkap seorang pria berusia 29 tahun di rumah kos di Jalan Abu Nawas, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kendari. Terduga pelaku pembunuhan adalah AS yang diduga memiliki hubungan dekat dengan korban. Pembunuhan terhadap korban Abu Saila alias Aditya diduga telah direncanakan. Berhasil menangkap pelakunya. Pelakunya atas nama Aji Suhaibin, umur 29 tahun. Dan pelaku sekarang sudah kami amankan di Polres Kendari. Dia merasa sakit hati, dilecehkan, dan untuk lain-lainnya masih dalam penyidikan. Penangkapan tersangka AS hanya berselang beberapa jam dari penemuan jenazah Abu Saila yang ditemukan di selokan Jalan Syekh Yusuf. Kepada keluarga, korban berpamitan keluar rumah untuk pergi ke ATM Sabtu malam, namun hingga Minggu dini hari, korban belum pulang. Polisi masih memeriksa intensif tersangka yang mengaku melakukan pembunuhan karena sakit hati dengan korban. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Rahmat Buhari, iNews melaporkan.